spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Sore makin panas bersama tim di Obok-Obok dan tim Cowboy. Tadi babak pertama berimbang, babak pertama tadi tim Cowboy, babak kedua tim di Obok-Obok. Jadi berimbang, ini akan menjadi babak penentuan buat kalian semua. Oke, siap? Kita mulai? Oke, kita mulai. Tenang, inilah dia, babak Playbox. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Playbox. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Oke. Saya tegaskan lagi, ada 5 kesempatan, ada 5 pertanyaan untuk diperebutkan. Setiap pertanyaan bernilai sama 10 poin. Dan siapapun yang mengetahui jawabannya silakan langsung dipencet walaupun pertanyaan saya belum selesai. Silakan dicoba dulu tim di Obok-Obok belnya. Cakep. Tim Cowboy, sok. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Tangan di atas meja. Pertanyaannya, merupakan penggambaran sifat seseorang tokoh dalam cerita atau drama. Itu disebut apa? Tim di Obok-Obok. Karakter. Karakter atau watak? Benar. Masih 2 hari lagi, tenang aja. Oke, jangan mau ketinggalan tim Cowboy. Pertanyaan kedua. Rice cooker cantik ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Oke. Ada rice cooker siap dibawa pulang ya. Buat salah satu dari yang bisa. Oke, siap pertanyaannya. Wilayah NKRI yang memiliki julukan Serambi Mekah. Aceh. Benar, Aceh. Silakan diambil. Suruh ngambilnya ini, lu sanggul. Lumayan ya, rice cooker pun. Iya mohon maaf, ini bukan hadiahnya. Biar rame aja. Gak apa-apa, biar rame. Selamat satu buah rice cooker. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Grup musik komedi asal Bandung ini. Cowboy. Komedi asal... Project Pop! Tahan dulu. Grup musik komedi asal Bandung ini memiliki lagu yang populer sampai sekarang. Di antaranya Goyang Do You, Bukan Superstar, dan Ingatlah Hari Ini merupakan lagu mereka. Project Pop. Pertanyaannya, siapakah satu-satunya personil wanita yang ada di Tika Project Pop? Tika Bangabeng! Kita lempar. Tika Bangabeng! Benar! Iya. Lu bilang aja betul, udah urusan itu ntar. Gak bisa dong. Lu nya terlalu terburu-buru. Berarti, Kak Densu. Jawaban pertama yang dikunci ya? Bukan, iya jawaban pertama yang dikunci. Okay. Lu kan bisa lu bilang, siapakah nama ibu personil dari saat ini? Makanya hati-hati. Ya? Oke, hati-hati, siap. 2 kesempatan lagi. Tangan di atas meja. Sabar. Di dalam kelas, Bejo sangat membenci pelajaran matematika. Pertanyaannya, apakah antonim dari kata membenci? Tim di Obok-Obok. Mencintai. Mencinta, menyukai. Benar sekali. Iya sama, mencintai dan menyukai ya kan? Mencintai. Kalah bang.
Mau protes apa? Orang sama mencintai yang menyukai. Mencintai yang benar ada air. Oke, pertanyaan terakhir ya, kesempatan terakhir buat tim Cowboy, jangan mau ketinggalan. Oke. Pertanyaannya, suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman itu disebut tim Cowboy. Apa-apa. Yang penting mencari. Salah, bukan nutrisi. Pupuk. Kenapa nutrisi? Pupuk, benar sekali. Tapi lu bisa jawab nutrisi, nutrisi menyusui. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Mari kita hitung poinnya ya. Siapa kira-kira yang dapat 2 juta di babak ini? Kita lihat dari tim Cowboy dulu. Gak usah katanya. Langsung saja, poin tim Cowboy adalah 0. Dan tim di obok-obok mengumpulkan total poin 50 sampo bersih 2 juta rupiah. Kira-kira siapa yang maju ke dream box kita dari babak pertama hingga babak ketiga? Tim Cowboy ternyata mengumpulkan total poin 50 poin. Dan tim di obok-obok, apakah mereka mengungguli? Kita lihat total poinnya adalah sudah pasti 90 poin. Selamat untuk tim Yobok-Obok. Kalian maju ke Dreambox Indonesia. Silahkan. Ada kata perpisahan? Wah, beda 8 angka doang. 8 angka. 40 poin, 40 poin. Jauh, beda jauh. Oh iya. Berapa ya? Tahu tuh mau dimajuin. Gak dimajuin lu udah maju. Oke, kita akan menuju ke babak yang paling penting, babak final. Kita akan lihat mampukah tim di obok-obok membawa pulang hadiah utama kita tetap di Dreambox Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.